Udara pagi ini sangat sejuk sekali. Bunga pun mekar dengan sempurna. Terasa sangat wangi sekali bunga ini ya. Hari ini aku mau mengunjungi kembali rumah yang belum jadi waktu itu ya. Jadi waktu itu aku menemukan dua kipas angin di rumah ini. Dan aku pun kembali lagi ke rumah yang belum jadi ini. Ternyata sekarang udah banyak perkembangan ya. Rumah ini sudah dicor loh. Dan terpasang juga bondek-bondeknya. Ternyata dalam proses pengecoran menggunakan bandek itu lebih irit ya daripada menggunakan papan. Dan tiang-tiangnya pun sedikit, otomatis tiang-tiangnya pun lebih irit dan pengerjaannya pun sepertinya lebih cepat. Wah, kok aku jadi sok tahu? Lihat, ada selang yang mengalir di situ. Dan aku pun melihat-lihat lagi ke dalam rumah yang belum jadi ini. Ternyata rumah ini masih belum dipretur ya, semuanya masih bata. Wah, sepertinya rumah ini masih panjang loh untuk proses finishing menjadi rumah yang bagus. Aku pun melihat-lihat lagi ke belakang. Ternyata hari ini tidak ada orang kerja di sini ya. Biasanya kalau jam segini sudah mulai berdatangan. Aku pun kembali lagi dan aku pun mau pulang. Tapi tiba-tiba ketika aku mau pulang, aku melihat kipas angin mungil yang sangat lucu. Wah, kipas ini lucu sekali ya, lumayan. Wah, ternyata ada lagi loh kipas kecil di sini. Kira-kira kipas siapa ya ini? Kok orang-orang membuang kipas angin di dalam rumah yang belum jadi? Aku pun mencoba mencari lagi ke dalam. Apakah masih ada kipas yang terbuang di sini? Wah, lihat, ternyata masih ada kipas kecil yang berwarna pink. Semoga saja aku menemukan kipas yang besar ya, bisa biar anginnya kencang. Yeay, aku sudah mendapatkan 3 kipas angin di rumah yang belum jadi ini. Aku pun mencoba mencari kembali, kira-kira masih ada tidak ya? Yeay, ternyata masih ada. Ada kipas angin kecil yang berwarna kuning dan mungil ini. Wah, kipas ini sangat lucu ya dan terasa harum. Wah, ternyata kipas ini masih jalan dan masih berfungsi dengan baik. Aku pun sangat senang sekali. Waduh, semalam aku mimpi apa ya? Total keseluruhannya, aku sudah mendapatkan 4 kipas angin kecil. Lalu aku pun ingin mencari lagi, siapa tahu masih ada kipas angin yang tersembunyi. Dan ternyata masih ada kipas angin yang berwarna hitam yang ditaruh di atas jendela. Waduh, kipas ini sepertinya kekar sekali dan mudah-mudahan sepertinya awet. Ternyata masih ada satu lagi kipas yang berwarna putih. Siapa ya yang membuang kipas angin di sini? Kok banyak sekali kipas angin kecil? Ah, lumayan, mau aku kumpulin dan mau aku bawa pulang. Yeay, aku hitung dulu ya, kira-kira sudah dapat berapa kipas kecil ini ya. Lumayan sekali ini kipas angin. Waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan aku pun mendapatkan 6 kipas angin yang mungil dan lucu ini. Aku mau membawanya pulang. Semoga kipas-kipas ini masih jalan dengan baik. Hari ini aku sangat beruntung sekali mendapatkan banyak kipas angin. Yeay. Aku dapat banyak. Aku dapat 6 kipas angin. Wah, aku sangat beruntung sekali ya masuk ke rumah yang belum jadi ini. Sekian dulu untuk cerita kipas hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kipas berikutnya. Dadah.